Bismillahirrahmanirrahim. Niat bekerja karena Allah. Apapun itu pekerjaannya harus kita syukuri. Karena kalau kita gengsi, kita tidak akan sukses. Gengsi tidak akan membuatmu sukses, tapi jika kamu sukses, kamu pasti bergengsi. Iya kan? Apapun itu pekerjaannya, kita jalani, kita syukuri. Yang penting halal, jadi nggak perlu gengsi lah. Niatkan kerja kita dengan niat ibadah lillahi ta'ala, kita dapat berkah. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Syukuri apa yang ada, apapun itu hasilnya, seberapapun itu hasilnya, harus kita syukuri. Tetap kita syukuri. Syukur alhamdulillah. Minggu depan gajian. Syukur alhamdulillah. Tanggal merah nggak libur, dapat lemburan. Alhamdulillah lagi. Syukuri saja. Jalani, enjoy aja, nggak perlu risau, nggak perlu ribet. Insya Allah kerjaan kita akan tetap lancar. Kita ikhlas menjalaninya. Jalani aja dengan ikhlas. Itu pekerjaan. Ikhlas mengerjakan, biarpun terasa berat, tapi kalau ikhlas kan saringan. Ya beginilah, memang yang namanya hidup tidak semulus yang kita bayangkan. Mulusnya pipi aja butuh proses. Ingin glowing ya harus pakai skincare, harus gimana. Gak semudah itu, perjalanan hidup tuh gak semulus pipinya sehari ini. Jadi harus kita syukuri. Kalau kita tetap bekerja, berusaha, dan selalu berdoa, tawakal kepada Allah, insya Allah rezeki kita akan lancar, dimudahkan. Biarpun begini, yang penting halal. Syukuri saja, syukuri apa yang ada. Nah, ini beginilah. Ini namanya bekerja mencari rezeki yang halal. Gak usah tipu-tipu, gak usah korupsi. Ini paling cuma korupsi waktu. Nah, ini juga korupsi sambil kerja, sambil main HP. Ini namanya juga korupsi. Tapi korupsi waktu, tapi dosanya nggak tahu. Oke. Yang penting tetap semangat kerja, gajian lancar. Oke.